Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Filah, bertemu lagi dengan saya Supri Al-Banjari di dalam channel Supri Banjar. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas rahasia solawat tanpa huruf dan tanpa suara dari Abah Guru Sekumpul. Dalam suatu pengajiannya, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau akrab disapa Guru Sekumpul menjelaskan bahwa sekecil atau seringan apapun sunnah Nabi, di situ ada sir, rahasia atau hikmah di dalamnya. Apabila seseorang melakukan ibadah sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka orang itu musyahadah berhadap-hadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru Sekumpul selalu mengajarkan santri dan jamaahnya untuk selalu cinta pada Nabi Muhammad SAW. Pangkat wali itu sekedar mutaba'ahnya, kesetiaan mengikutinya kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semakin sempurna mutaba'ahnya, semakin tinggi pangkat kewaliannya, kata Guru Sekumpul. Para solehin yang menyaksikan Abah Guru Sekumpul melihat betapa menyatunya Abah Guru dengan Rasulullah SAW. Hal ini dikarenakan beliau sangat mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah. Para habaib pun berkata, apabila engkau ingin melihat Rasulullah, pandanglah Guru Zaini. Sekujur tubuh beliau adalah zatiyah Rasulullah. Setiap kali mendengar sunnah Rasulullah, beliau selalu berusaha mengawalkannya. Tidak ada perbuatan beliau yang keluar dari sunnah Rasulullah, walau hanya sekedip mata. Berkata Sayyid Qutbul Akwan, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu an. Ketahuilah, sesungguhnya tidak mungkin bagi seseorang mengetahui hakikat zat baginda Nabi Muhammad SAW melainkan hanya dengan mutaba'ah atau mengikuti syariahnya saja. Dan tidak bisa pula mengetahui sir hakikat Nur Muhammad dan penampakan-penampakan Ahmad kecuali sesudah ia tenggelam di dalam lautan mutaba'ah atau cinta. Barang siapa yang telah tahqiq atau bersungguh-sungguh mutaba'ahnya dengan mengerjakan segala sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW secara zahir maupun batin, maka orang itu telah tenggelam dalam lautan mahabbah hakikat Nur Muhammad SAW, di mana baginda Nabi Muhammad SAW sendiri dan para aulia terlebih dahulu menyelam dengan kesempurnaan mutaba'ah kepada Nur Muhammad pada rupa dan makna. Sedangkan Guru Sekumpul mengatakan, amalan yang tinggi derajatnya ialah solawat tanpa huruf dan tanpa suara. Apakah solawat tanpa huruf dan tanpa suara itu? Yaitu melakukan sunnah Rasulullah sambil mengingat dalam hati, ini adalah pekerjaan Rasulullah SAW. Sering-seringlah mengingat Rasulullah setiap kita ingin melakukan sesuatu. Ciri orang cinta yang dilihat cuma kekasihnya saja, yaitu Rasulullah SAW. Yang didengar cuma kekasihnya saja, yang diingat cuma kekasihnya saja. Kata Guru Sekumpul, orang yang hatinya telah terpenuhi dengan cinta kepada Rasulullah, Allah jadikan kelezatannya di dalam berzikir kepadanya dan mengingati kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW. Sehingga ia diliputi ketenangan dan kebahagiaan, kebahagiaan yang sifatnya abadi, tidak hilang oleh waktu, bahkan semakin bertambah dan terus bertambah, pungkas Guru Sekumpul. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.